Sepatutnya apabila meliput pilihan raya kecil, seringkali liputan itu akan banyak tertumpu kepada calon-calon yang bertanding, janji-janji dan manifesto mereka dan pelbagai isu dan keluhan yang dihadapi rakyat di kawasan itu. Tetapi sejak dua hari lepas, tumpuan terhadap liputan PRK Cameron Highlands dicuri oleh gambar ini. Kemarin ia tular di media sosial. Gambar yang menunjukkan seorang wanita yang kelihatan memakai baju Pakatan Harapan menyerahkan wang kepada beberapa orang. Dan sudah tentu ia mengundang banyak reaksi dari kedua-dua belah pihak. I did not arrange for such things. I do not know how it happened, if it did. So give me some time to check the details of it, and then because after that nomination I went off to Koyan yesterday, and I need to check on that lah. Pakatan Harapan tak nak bagi duit kepada siapa. Kalau duit itu dah kerajaan baginya, dia bagilah. Dan itu semua orang dapat. Bukan itu saja. Saya faham pendanaan itu perlu wujud. Tetapi ada banyak lagi jalan yang boleh kita gunakan. Guna saluran yang sah lah. Itu yang paling penting. Saya juga tekankan pada Majlis Presiden Pakatan Harapan, kita tak boleh terus kata mereka ni tak guna. We need to understand where they come from. Dan pentingnya adalah untuk kita rangkakan satu jawatan kuasa ataupun Political Funding Act yang menyeluruh. Antara reaksi lain menyeru supaya cakap-cakap dikurangkan dan tindakan diperbanyakkan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Azhar Azizan Harun antaranya, menggesa sesiapa yang ada maklumat secukupnya untuk melaporkan kepada pihak berkaitan. Senada dengan beliau adalah Presiden PKR sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar berkata, sekiranya ada salah laku, tolong buat laporan polis. Okey, terlebih dahulu perlu kita tekankan di sini bahawa tiada sebarang pengesahan dibuat setakat ini oleh pihak berkuasa berkenaan maklumat penuh kejadian ini atau siapa yang bertanggungjawab terhadapnya. Kita masih lagi belum ketahui maklumat penuh dan siapa pesalahnya jika benar ada kesalahan yang dilakukan. Difahamkan siasatan sedang berjalan. Tetapi apa yang pasti adalah kejadian ini menghidupkan semula perbincangan. Adakah undang-undang berkempen di negara ini longgar? Atau adakah tahap kesedaran masih kurang berkenaan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sewaktu berkempen? Ramai rakyat Malaysia yang masih kurang jelas. Adakah kita mempunyai akta spesifik untuk mengawal selia dana sewaktu berkempen seperti negara-negara maju yang lain? Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Seksyen 19 dengan jelas merujuk kepada perbelanjaan pilihan raya, mana yang mana kawasan parlimen had dia kempen RM200,000 sahaja dan don RM100,000. Ya, definisi perbelanjaan ni agak longgar. Dia tidak bolehlah menyalahgunakan peruntukan berkenaan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang menyalahi undang-undang. Seperti kata memberi wang itu sesuka hati yang sampai boleh didefinisikan sebagai memberi rasuah atau cuba membeli undi. Pembiayaan itu sebab itu kena accounted for. Jadi mereka akan kena hantar statement kemudian apa yang mereka buat dengan RM200,000 tu. Berdasarkan perbelanjaan itu, atas budi bicara ROS, pendaftar pertubuhan, dengan kuasa-kuasa yang dia ada, dia boleh menghantar surat, meminta penjelasan, ini belanja apa, ini belanja apa, ini belanja apa. Jadi, dengan ini cara tak langsungnya boleh mengaitkan kuasa-kuasa pihak SPRM untuk masuk campur. Selain itu, kata Syed Iskandar, undang-undang sedia ada juga membolehkan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS yang beliau sebut sebentar tadi meminta penyata keuangan daripada sebarang parti politik untuk diteliti. Dan jika ada sebarang kecurigaan, perkara ini boleh diserahkan kepada pihak polis atau SPRM untuk disiasat dengan lebih lanjut. Tetapi beliau mengakui, walaupun wujud undang-undang dan peruntukan sedia ada ini, undang-undang mengawal selia pendanaan politik di negara ini secara keseluruhannya harus diperketatkan dan ditambah baik. Bila kita rangkakan akta baru ini, hadnya perlulah digariskan dengan jelas berapa banyak yang dikira munasabah untuk sebuah parti politik besar dan berapa banyak yang kira munasabah untuk sebuah parti politik yang tidak berapa besar ataupun kecil.
Ya, untuk telus, mungkin setiap parti politik perlu diwajibkan di bawah akta yang baru yang sedang dikaji oleh pihak kerajaan baru pimpinan TUN, mungkin mewajibkan pihak-pihak pegawai-pegawai penyiasat, pasukan penyiasat dari SPRM untuk duduk di dalam pasukan audit komiti setiap parti politik. Dan duduk bukan duduk sahaja, dan duduk boleh bertanya soalan dalam mesyuarat parti-parti politik berkenaan. Jadi kalau kita harapkan parti-parti politik sahaja membuat mesyuarat dan menghantar penyata keuangan, sampai bila pun masalah ini susah nak diselesaikan sebab masing-masing akan menjaga kepentingan masing-masing. Pilihan Awani berteriak seketika kembali selepas ini dengan liputan Nusantara kami. Apa harapan anak muda dan tenaga kerja Indonesia di Malaysia menjelang Pilpres dan Pemilu selepas ini? Mungkin kalau dari saya, isu-isu ras dan agama ini selalu ada ya dari politik zaman dulu ya. Tapi saya mungkin kurang suka melihat terpecahnya masyarakat Indonesia, atau lebih terpecah gitu, dengan adanya atau dengan memainkan isu-isu politik, isu-isu agama dan ras ini. Mungkin secara politik itu taktik mereka untuk mendapatkan voting power dari masyarakat yang terinfected tersebut lah ya. Tapi saya cuma khawatirnya dengan memainkan isu agama dan ras. Kalau mainnya kelamaan, nanti takutnya ke depannya kita jadi nggak bisa diselamatkan lagi gitu. Kita sudah bagus dengan satu negara yang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, dan berbeda-beda ras yang disatukan oleh namanya Pancasila. Kalau saya out of the box aja sih. Pemikiran yang out of the box, yang tidak lazim dipikirkan oleh seorang capres dan cawapres yang masih belum aja. Kira-kira banyak, seperti tadi, kayak ada peluang pekerjaan, itu kan selalu digoreng terus ya. Tapi lebih, mungkin kalau saya bisa mikir, kewirausahawan, apa namanya, startup misalnya, yang lebih fokus ke hal-hal yang kita nggak pernah terpikirkan aja gitu. Kalau masalah goreng-goreng, masalah isu dan ras dan kurang pekerjaan itu sebetulnya udah biasa. Itu komen Emir Harmono, warga Indonesia yang bekerja sebagai seorang profesional di sebuah syarikat ejen carian internet di Malaysia dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Ini adalah sebahagian daripada siri temubual kami bersama warga Indonesia di Malaysia dari pelbagai latar belakang. Kami turut bertanya tentang aspirasi anak muda Indonesia yang akan mengundi pada 17 April ini dan siapakah yang mereka rasa mampu membawa Indonesia jauh ke depan. Memang tidak bisa dimungkiri lagi kalau startup culture itu lagi in banget ya, lagi booming ya. Dan ini mungkin salah satu, saya mungkin bisa hubungkan ini dengan kenapa mereka masih banyak yang bingung mau pilih capres yang mana. Karena di satu sisi Pak Jokowi yang sangat merakyat dan sangat open to new ideas ya, dengan ide-ide baru. Kita bisa ngelihat dari 4 tahun terakhir ini saja tuh udah banyak startup yang lahir di kepemerintahan beliau. Di satu sisi ada sebagai cawapres Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo yang mereka usaha sukses. Pak Sandiaga Uno juga mewakili pemuda, very successful entrepreneur juga. Dan orang-orang, adis teman-teman saya juga mikir, wah ini kalau kita dipimpin oleh entrepreneur, apa entrepreneur muda, will it be better gitu, apakah akan lebih bagus? Tentu ya, karena umur memang 2019 ini pilpresnya kan voting powernya paling banyak di pemuda ya, mungkin dari umur 17 sampai 30. Paling ini 30 tahun, sekitar 60% kalau nggak salah, 60% lah untuk pemuda. Jadi program-program yang dijanjikan oleh kedua capres dan cawapres ini
memang harus menguntungkan atau memberatkan umur-umur tersebut. Banyak voter kita kan paling banyak pemuda ya untuk 2019 ini. Jadi mungkin mereka critical thinking-nya lebih lama, mereka lebih tidak terbuai dengan janji-janji. Mungkin mereka lebih careful on who to pick aja untuk tahun ini gitu. Termasuk saya juga. Kami juga bertanya kepada Emir, manifesto yang bagaimanakah yang anak muda Indonesia inginkan daripada calon presiden dan wakil presiden? So far saya belum ada janji atau belum ada manifesto yang saya rasa menguntungkan mereka sebanyak-banyaknya. Dan ini mungkin satu manifesto atau satu bahan pikiran yang bisa dikembangkan lah untuk capres dan cawapres kita, karena ini juga voting power di Malaysia untuk orang Indonesia di Malaysia itu sangat besar. Dan mungkin dari cawapres dan cawapres Indonesia bisa memfokuskan juga bukan hanya dari Malaysia tapi di negara-negara lain yang banyak tenaga-tenaga kerja kita di negara lain. Memang kalau saya contoh di Malaysia, manifesto tersebut mungkin lebih lagi mempermudahkan untuk visa atau permit dari Indonesia tersendiri gitu. Atau mungkin lebih care-nya lebih ada, mungkin dari medical yang lebih bagus. Sekarang fokus juga kepada kesehatan mental pekerja-pekerja kita. Emosionalnya kan mungkin bisa terganggu. Dan menjaga kestabilan emosional pekerja-pekerja kita itu juga akan membuat emosi yang lebih stabil, I guess, and itu akan membantu well-being-nya juga lah dalam bekerja. Dan laporan itu tadi mengakhiri pilihan Awani untuk malam ini. Terus ikuti kami di laman web kami astroawani.com. Sekian sahaja untuk pilihan Awani untuk malam ini. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum dan salam hormat.